Oke, teman-teman, ini adalah update untuk kelulut murai ataupun kelulut sarang semut. Ini di update. Mereka sudah mulai menutup sarangnya. Memang pemalu jenis ini. Sekarang mereka menutup. Itu dia kelulut sarang semut ataupun kelulut murai. Oke, mari kita tengok apakah perkembangan di dalam. Ini update ya. Sudah lama tidak membukanya, sudah dalam lebih kurang 2 bulan lebih lah, dekat 3 bulan. Jadi mari kita tengok apakah perkembangannya, adakah dia punya madu sudah naik, bertambah naik. Dulu memang sudah naik lah, tapi mau tengok juga perkembangannya. Oke, jadi mari kita lihat. Pelan-pelan. Wow. Kita tengok di dalamnya. Banyak sekali. Banyak sekali telurnya. Nah. Telurnya sudah naik. Oke, ini telurnya sudah naik. Kita tengok pula di tutup semua keluar. Termasuk anak-anaknya pun mau keluar. Kita dulu yang tersepit di sana. Oke, di sini adalah anaknya. Kita tengok bagian lain. Di sini kita tengok bot. Oh, ini bagian madu. Wow, madunya. Memang sudah naik madunya. Wow, besar-besar madunya. Nah, teman-teman, ini adalah kelulut murai. Boleh perhatikan madunya bagaimana besarnya. Ini madunya ya. Ada lagi madunya di sana. Oke, ini bagian madunya. Oke, kita perhatikan pula di sebelah sini, sebelah lagi di sini. Ini bagian apa nih? Ini bagian apa? Oke, ini nampaknya kosong. Oke, madunya ada di sana. Madunya ada di sini dan di situ. Nah, satu madunya. Oke. Memang murai ini seperti dengan itama, lebih kurang dengan. Oke, sekarang kita buka pula satu lagi kotak. Oke, untuk kelulut murai ini. Nah, ini inilah masa PKP, tidak dapat balik. Dua kelulut pun sudah jadi hutan rimba. Oke, nah dua sudah mulai menutup. Oke. Jadi kita tengok perkembangannya bagaimana. Oke, kita buka ya. Oke, yang ini
kotaknya 4x4. Saya hari itu kehabisan kehabisan topping. Saya pakai topping ini. Nah, kayak topping ini dalam berapa ukuran? 12x12, topping 12x12. Tapi memang tidak sesuai lah. Oke. Okay. Tidak sesuai. Oke, okay, mari kita buka. Apakah perkembangannya? Oke, okay, jadi kita buka apa perkembangannya di dalam. Oh, masih kosong. Tai-tai saja. Oke, mereka tidak membuat sarangnya di atas lah. Jadi tertumpu kepada bagian di bawah sebab ini besar lah. Masih menampung, masih belum menampung untuk mereka kesemuanya lah, sebabnya tidak naik ke atas. Oke, okay. Yang ini suhunya terkawal sebab kalau kita lihat pun rasa pun dia ada ini, dia masih sejuk. Oke, okay. Nanti kita tutup kembali ataupun kita buka. Ini ya. Nah, wow. Maksudnya. Ini wah, sudah penuh. Penuh mereka. Mudah-mudahan mereka akan keluar di sini lah. Oke. Okay. Jadi kita buka begitu saja. Saya mereka tertarik untuk keluar. Oke, biarkan begitu. Kita tutup kembali. Oke, jadi kotak yang kedua ini mereka belum naik dan memang tidak akan naik. Sebabnya log kotak di bawah besar dan topping terlampau luas, terlampau besar, so mereka tidak akan naik lah. Apapun, kita tunggu dan lihat apa perkembangan seterusnya. Jadi saya akan update sentiasa. Oke, jadi di sini ada 3 lapisan supaya matahari tidak akan memberikan bahangnya lah. So itu saja update untuk kelulut murai ini. Oke, okay. Dan terima kasih.